jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk notification secara automatik. Terima kasih kerana menonton Mufakat Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Azmi? Okay, sebelum ini saya telah membuat satu rakaman yang tular di dalam media YouTube. Tajuk dia Azmin lawan Anwar, nak sokong siapa. Baik, dalam video itu saya mendapat respon, kalau dilihat dan didengari dengan betul, saya sebut di situ apabila kita mempunyai dua pilihan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Azmin Ali, dalam keadaan yang ada sekarang. Baik, mari kita lihat. Saya sebut sebelum ini iaitu bahayanya Anwar Ibrahim kerana bukan hanya dari segi akhlaknya ada masalah. Kita tengok dalam sejarah, berlaku perpecahan. Dalam Abin sendiri, berlaku perpecahan. Iaitu apabila Anwar membuat satu kenyataan, mengatakan bahawa Syiah itu tidak ada masalah dengan Ahli Sunnah Wal Jemaah. Situ awal-awal lagi berlaku perpecahan dua pihak. Daripada Abin ni nak masuk UMNO. Baik. Di situ berlaku lagi perpecahan. Kemudian dalam UMNO, apabila dia dipecat dengan kerana peristiwa skandal itu kan, yang disabitkan ke atas dia, dan dia dihukum berdasarkan hukuman yang dikenakan ke atas dia. Okey. Di situ berlaku perpecahan lagi, iaitu satu pihak ikut dia masuk dalam parti PKR yang ditubuhkannya tu, dan satu lagi pihak kekal di dalam UMNO, dan satu pihak lagi keluar kecuali pecah. Ketika dia keluar daripada UMNO, berlaku perpecahan. PAN, geng-geng dia semua keluar daripada PAS, berlaku perpecahan dalam PAS. Berlaku juga perpecahan yang hari ini, iaitu dalam PKR. Satu kem Azmin, satu kem dia, dan berlaku pertemuan itu. Maknanya sepanjang zaman dari Abib sampai sekarang, Anwar adalah punca kepada perpecahan. Kemudian kita tengok pula pemikirannya. Dia bawa pluralisme, Azmin tak bawa pluralisme. Azmin tu, bukan kalau bila saya kata Azmin tak bawa pluralisme, saya menyokong Azmin. Tidak. Dalam dua tokoh ini, yang mana lebih teruk? Saya sebut itu, bukan saya suruh sokong Azmin. Saya kata yang mana lebih teruk? Teruk lagi Anwar Ibrahim. Itu yang kita bagi tahu ke orang ramai. Ni kena bagi tahu pada penghuni umur 18 sebelum mereka terpengaruh dan ikut pemikirannya yang sesat tu. Orang yang tidak layak untuk jadi seorang pemimpin. Dari segi logik, akal, moral, tak layak. Dua-dua ni tak layak. Dan lebih bahaya lagi Anwar Ibrahim. Sebab kalau dia jadi Perdana Menteri, tidak mustahil kalau dia boleh buat pecah belah berlaku sepanjang dia dalam dunia yang dia berkecimpung ni. Gaya dia saja yang nampak hebat, tapi dia mempecah belah kan. Apakah bila dia jadi Perdana Menteri, dia tidak akan berlaku pecahan? Saya melihat lebih teruk daripada itu akan berlaku. Dan sebelum hancur dan musnah ni Malaysia ni, maka kita perlu sekat orang yang seperti ini daripada menjadi Perdana Menteri yang ke-8 yang disokong. Satu lagi nak sebut, siapa belakang Azmin dan siapa belakang Anwar Ibrahim? Saya nak sebut sikit lah. Tuan-tuan lagi bijak daripada saya. Okay. Buat kajian, teliti betul-betul. Orang sebut belakang Azmin ada Zuraida dengan Tan Chua. Siapa Zuraida dengan Tan Chua? Nak lawan dengan G25. Nak lawan dengan IFC. Nak lawan dengan grup orang Abim lama yang ada title Profesor Emeritus, Profesor Madia, Profesor Doktor bersepah belakang Anwar Ibrahim. Dan mereka ini boleh mempengaruhi orang ramai supaya ikut dia. Sekian. Itulah. Saya nak rakyat fikir-fikirkan.